Kita mai tengok hak nisa pula ni pun satu juga, kalau sepatutnya hak ni pun tak patut disorahkan dalam pertanyaan tu dia. Kita nak jaga juga. dia mau tulisnya begini, adakah lepas daripada fardu kifayah dibawa jenazah tu semaya di luar qaryah? Dia asalnya apabila seorang Islam mati di satu qaryah, satu kampung, ia menjadi fardu kifayah atas ahli kampung itu. Maksud ahli kampung tu yakni lelaki yang akan balik sampai tempat saku wajib di situ. Ada pak atas perempuan tak ada fardu atas dia. Maknanya pakat duduk biar, tak bercara ke mayat, tak ada berdosa apa, tak kawal puak perempuan. Dapat je fardu wajib atas lelaki. Dalam seramai-ramai ada seorang lelaki ambil belah, ambil bercara, mandi, kapal. Nah, dia semaya, seorang dia. Lepas tu dia lah pisah tanah cara dia. Lepas bih orang lain. Terkifayah memadai lah. Seorang buat kerja pun memadai. Ini gugur dosa orang lain. Kalau pakat biar lagi, bersahbih. Hak mana wajib atasnya tu. Nah, ada perempuan, tak ada sakut wajib mula lagi atas mereka. Lepas tu, upacara siap gitu gini. Lepas tu, tak ada apa-apa semaya apa tu. Mani-mani kapal apa siap gitu gini, bawa pergi. Yang tak ada semaya situ. Tak? Situ nak tanya masalah lepas kedak fardu kifayah tu. Dia hak ni masalahnya wajib atas mana-mana. Bila ada orang bercara dia ambil semaya, lepaslah. Tak ada orang bercara dia hanya semaya, bawa pergi semaya lah. Dah itu ke? Lepas tak orang bercara dah satu tu. Lepas orang bercara dah tu. Pasti pergi semaya bukan tak semaya langsung. Tapi tak ada semaya situ, pergi semaya lah. Tapi kalau nak turut bagi ada segi keelok ke atau buatlah situ dulu. Dah. Lepas tu bawa dia lah nak ambil kelebihan lagi tu. Tapi dia mau nak trip pertama. Nak pada orang ramai. Nak pada orang ramai. Cari tempat orang ramai mana. Itulah zaman kita ni buat di masjid tu dah. Apa yang penuh nanti buat turun mayat di masjid pakai semaya situ. Tapi dah waktu baik dah kapung pergi. Semaya ada satu tempat lain pula. Tu kadang-kadang gitulah. Ni pun satu perkara yang. Tak. Tak juga.